Bismillahirrahmanirrahim. Pesantren Persatuan Islam 241 Al-Ikhlas Kamulia memiliki visi menjadi pesantren yang terdepan dalam membentuk insan ulul albab, tafaqquh fiddin, waladan solihan, dan kader ulama serta zuama di masa yang akan datang. Insan yang ulul albab dalam artian adalah insan yang senantiasa ingat kepada Tuhannya, ingat kepada Rabbnya dalam segala situasi dan kondisi. Insan yang tafaqquh fiddin artinya insan yang senantiasa memahami agamanya sehingga dalam sikapnya akan senantiasa terjaga sesuai dengan batasan-batasan syariatnya sehingga terhindar dari hal-hal yang akan menghancurkan dan merugikan dirinya. Kemudian juga insan yang menjadi waladan solihan artinya menjadi pribadi yang berguna, bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, dan bagi masyarakatnya. Kemudian menjadi kader ulama yang diharapkan menjadi penerus tugas para nabi, para rasul di dalam kehidupannya, serta menjadi kader zuama yang menjadi pemimpin dunia ini sehingga bisa memberikan arah yang baik kepada kehidupan di dunianya. Misi Pesantren Persatuan Islam 241 Al-Ikhlas yang pertama adalah mempertebal keimanan dan ketakwaan serta membina akhlakul karimah. Yang kedua, memahami dan mengamalkan ajaran Islam yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang ketiga, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.